Yo, halo, kembali lagi channel H Cilokrek. Di video kali ini saya akan membagikan cara untuk mendapatkan blok rahasia di Minecraft Bedrock Edition. Oh my god. Ya, tetap semangatlah walaupun konten sepi. Maklum YouTuber pemula. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, yang pertama mungkin sudah jadi rahasia umum. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu. Ya, siapa lagi kalau bukan comment block. Caranya gampang, tinggal kalian tulis ini. Dan boom. Dan comment block ini sangat banyak gunanya. Bisa dibilang dengan blok dewa. Comment block ini bisa diaktifkan dengan menggunakan comment, dan comment-nya itu banyak banget pilihannya. Tenang aja, untuk kalian yang belum bisa menggunakan comment block ini, nanti saya akan membagikan comment-commentnya. Jadi subscribe dan bunyikan lonceng biar kalian tidak ketinggalan videonya. Ya guys ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, kalian tinggal tulis ini. Dan kalian akan mendapatkan barrier atau penghalang, guys. Dan jika kita menaruh barrier block seperti ini, dan setelah itu tidak memegangnya, maka barrier block itu akan hilang. Iya, hilang. Kayak temennya nggak bayar utang. Sesuai dengan namanya, kita nggak bisa melewati bloknya. Jadi bisa untuk ngeprank teman kalian untuk yang punya teman. Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini langsung ada 2 guys bloknya. Oh my god. Yaitu Denny dan Alo. Nah, untuk blok Alo, jika kita berada di mode adventure atau petualangan, maka kita nggak akan bisa naruh blok. Tapi jika kita taruh di atas blok Alo, oh my god, iya, kita bisa menaruhnya guys. Jadi kita diberi kesempatan oleh Mojang untuk menaruh blok di mode adventure. Dan untuk Denny, jika kita survival, kita bisa menaruh blok sesuka hati kita. Seperti ini ya guys ya. Tapi jika kita taruh blok di atas Denny, maka nggak bisa sama sekali guys. Iya, dia menolak kita untuk meletakkan blok. Oke, lanjut untuk yang nomor 4. Nah, untuk yang keempat itu namanya struktur void. Nah, struktur void ini itu sebenarnya 11-12 sama barrier. Nah, tapi ada tapinya dong. Nah, jika kita membangun seperti ini, lalu menaruh air, maka airnya akan melayang cuy. Oh my god. Dan kita juga bisa menembusnya. Gak seperti barrier block tadi yang gak bisa ditembus guys. Jadi ini bisa untuk membuat rumah yang unik seperti rumah air, ataupun rumah yang ekstrim yaitu rumah lava. Oke, next yang kelima. Oke guys, untuk yang kelima itu namanya struktur block. Oke guys, untuk kegunaan struktur block ini yaitu untuk menyalin atau menduplikat struktur. Contoh strukturnya seperti ini. Tuh, ada 3D modelingnya. Oke guys, untuk cara menyalin strukturnya nanti saya buatkan tutorial sendiri ya guys ya. Jadi ya, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan videonya guys. Oke, lanjut yang keenam.
Nah, untuk yang keenam itu bloknya namanya jigsaw. Dan bentuknya itu seperti ini, guys. Jujur, saya nggak tahu ini gunanya apaan. Jadi, saya akan cari tahu kegunaan blok ini apa, guys. Well, buat kalian yang tahu, bisa kasih tahu saya di kolom komentar, guys. Dan ya, kurang lebih blok ke-6 seperti ini. Oke, untuk yang ke-7 ini namanya border block. Nah, fungsi border block ini tuh ada merah-merahnya tuh. Nah, merah-merah itu akan menghalangi kita, guys, sampai ke atas sana. Tuh, jika kita di mode survival kita nggak bisa ke sana, guys. Meskipun sudah menaruh block. Jadi ini berguna banget buat kalian yang ingin membuat map survival, guys. Karena ini tidak bisa ditembus di mode survival. Tapi kalau kreatif masih bisa. Oke, next. Nah, untuk yang terakhir ini itu namanya light block. Sesuai dengan namanya, block ini bisa memancarkan cahaya, guys. Tapi keistimewaan blok ini, jika kita tidak memegangnya, maka bloknya akan hilang. Dan kita juga bisa menembusnya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang hobinya builder, guys. Karena tidak menghabiskan banyak ruang. So, jadi segitu saja untuk video kali ini, guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, guys. Bantu saya memperoleh 1 subscriber di video kali ini. Dan see you in the next video. Dan gue harap kalian ngerti di video kali ini. Benedite? Loco la pati, Bob la kingo. La pa la macchina pukete. Però no! La bibimbap, non le banana. Papu tamuji!